Rekjeburah, inilah suasana terkini di Puskesmas Tanjung Sari pasca terjadinya kecelakaan maut di jalur penghubung Bandung Sumedang atau tepatnya di depan toko serba Tokma Desa Gudang Kecamatan Tanjung Sari. Berdasarkan pengamatan kami di Puskesmas Tanjung Sari, baru saja jenazah korban asal Kecamatan Cimalaka dimasukkan ke mobil ambulan yang dan bakal langsung dievakuasi ke rumah duka. Baik, Tribunas, dapat kami sampaikan kembali peristiwa kecelakaan maut yang terjadi sekitar pukul 6.30 mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. 1 orang diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya meninggal di Puskesmas Tanjung Sari. Berdasarkan informasi yang kami terima, 2 korban tewas merupakan warga Kecamatan Tanjung Sari, sementara 1 orang korban merupakan warga Kecamatan Cimalaka. Teh, punten teh, kata teh, siapanya korban teh? Kami mah teman-temannya. Oh, temannya. Yang atas nama siapa teh? Kalau saya Dinda, ini Pak Jajang sama Pak Ali. Atas nama, korban atas nama siapa teh? Rijal. Oh, Rijal. Teh bisa diceritakan teh? Ini Rijal ini, tadi pas sebelum kejadian mau berangkat kemana teh? Rijal tadi mau berangkat kerja ke Cibiru, Cileunyi, di kantor cabang dinas pendidikan Bulaman. Ya, biasa dia mah berangkat suka lebih awal, lebih pagi gitu. Jadi berangkatnya nyubuh mungkin dari subuh-subuh. Tek, tadi teteh dapat informasi jam berapa teh? Saya dapat informasi jam sekitar jam setengah jam 6 lebih lah. Soalnya baru datang ke kantor, dikasih tahu pas udah nyampe di kantor. Teh, kenal kesehariannya korban teh seperti apa? Rijal orangnya rajin, baik, dia supel, banyak temennya di tempat kerja juga, sama rame, orangnya receh, gitu. Makanya kehilangan banget, gak nyangka. Teh, mungkin salah satu yang dekat ya dengan korban teh ya. Ini sebelumnya sempat dapat apa firasat buruk gak? Enggak, biasa aja. Cuma seminggu terakhir tuh kayaknya dia jarang bercanda. Udah apa namanya kalau bahasa Sunda melungguh gitu ya. Jadi enggak jarang-jarang bercanda. Terakhir komunikasi kapan? Hari Selasa. Selasa ya kan Rabu libur. Selasa tuh terakhir komunikasi. Komunikasi di tempat kerja atau iya, di handphone? Iya, di tempat kerja. Di tempat kerja. Paling cuma kalau ngobrol cuma di tempat kerja aja sih. Ketemu. Sedih enggak tuh? Sedih lah, Pak. Sedih pastinya. Soalnya nggak sakit dulu, ngapa tiba-tiba dibilang udah meninggal, kaget Pak, sedih pasti. Terakhir yang di ya, komunikasi dengan korban apa teh, korbannya apa teh, bercanda apa gimana? Iya, bercanda aja, bercanda, ledek-ledekan sama yang lain juga gitu. Sama kalau Rijal memiliki anak berapa teh? Siapa korban? Oh, Rijal belum nikah. Oh, belum nikah. Dia masih umur 24 apa 23 ya, lupa saya. Belum menikah dia. 22 kalau nggak salah ya. Teh, dengan teteh siapa teh? Saya Dinda. Oh, teh. Iya, sami-sami, Pak. Di Tribunars, baru saja petikan wawancara kami dengan salah satu teman korban tewas asal Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Dapat kami sampaikan kembali peristiwa kecelakaan maut di Tanjung Sari ini menelan korban 3 orang korban jiwa. 1 diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 2 orang korban lainnya meninggal dunia di
Puskesmas Tanjung Sari. Berdasarkan pengamatan kami, ketiga jenazah korban telah dievakuasi ke rumah duka masing-masing. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dian Riana melaporkan dari kami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.